Bila kita menyebut berkenaan dengan janji ditepati, janji yang dilontarkan, janji yang ditawarkan. Manusia dalam berjanji ini ada beberapa kategori. Pertama sekali, janji, tunaikan janji. Mereka ini termasuk di kalangan golongan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan sebagai orang-orang yang berjaya. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Telah berjaya orang-orang telah berjaya orang-orang yang beriman. Antara ciri-ciri orang beriman yang berjaya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un." Mereka yang mana amanah yang diberikan ke atas mereka, perjanjian yang dimeteraikan, mereka menjaga amanah dan perjanjian tersebut. Mereka tunaikan janji, mereka laksanakan perjanjian-perjanjian yang telah dimeteraikan. Itu satu ciri orang yang menepati janjinya. Kedua, orang yang berjanji tetapi tidak menunaikan janjinya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebentar tadi Al-Fadil Ustaz Ruslan Kasim membaca firman Allah Subhanahu wa taala, saya kira sangat jelas. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu bercakap sesuatu yang kamu sendiri tak buat? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat, idza wussil al-amr ila ghairi ahlih, bila diberikan pengurusan itu, pentadbiran itu kepada orang yang bukan ahlinya. Begitu juga di dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhi'atil amanah fantadhiris sa'ah, bila amanah itu hilang, maka nantikan hari kiamat. Maksudnya, bila orang itu diberikan amanah, bila orang itu diberikan kepimpinan tetapi tidak menunaikan janji yang telah dijanjikan, yang telah dilontarkan, yang telah dimanifestokan, maka sebenarnya mereka ini golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala cerca mereka, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerca mereka. Bahkan itulah manhaj Al-Quran mencerca golongan ini. Bahkan Nabi menamakan mereka di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, ayatul munafiq thalath, ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Antaranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wa'ada akhlafa, bila mereka berjanji, mereka memungkiri janji tersebut.